Selamat siang teman-teman. Ini kebetulan barusan ada pertanyaan, Pak, nomor mesin mobil limo di mana gitu. Memang agak susah cari nomor mesinnya. Nah sekarang kita mau kasih kalian tutorial di mana tempat nomor mesin. Nomor rangka udah tahu kan ya, di jok depan kanan bawah ya. Kanan bro, depan kanan bawah itu ada nomor rangkanya, gampang carinya, gampang digeser. Nah kalau nomor mesin, nah nomor mesin kita terkadang ada beberapa orang yang harus buka cover mesin, tapi kita nggak perlu buka cover mesin sebenarnya. Kalau sekedar untuk baca bisa dari sini, kalian masukin penerang torch center gitu ya, dari bawah sini. Nah itu udah kelihatan sebenarnya, 1NZ agak susah ya. Coba bukan sini kelihatan nggak? Kelihatan. Sini. Coba. Jadi nomor mesin itu adanya di sini, di titik ini ya. Di sini, di bawah sini. Jadi kalian memerlukan alat seperti ini nih, alat seperti ini untuk gesek nanti. Nah ini kalau lewat kamera gini memang agak susah sedikit ya. Coba tak pindah lampu. Oke, coba pindah lampunya. Di sini. Oke, pindah lampu. Nah, itu kelihatan ya. Ada 1NZ ya. Ada 1NZ. Nah itu nomor mesin. Untuk mendapatkan angka bawahnya, kalian harus menggunakan alat ini. Ini kita gesek. Terus gimana cara masang kertasnya? Pasang kertasnya. Kertasnya ketinggalan. Nah, ini. Gimana kalian masang kertasnya? Jangan ambil ya, ini ya kertas apa? Surat cap kertas ini bisa. Kalian masukin tangan kalian lewat bawah sini. Di bawah, kemudian kalian tempelkan di bawah 1NZ ini. Memang agak susah, tapi ketika kalian sudah tahu tempatnya sedikit lebih mudah. Baru kalian masukkan alat gesek ini ya, alat gesek ini kalian masukkan. Kan mulai gesek, ini saya cuma gesek nomor mesinnya aja, jadi 1NZ nya nggak tak gesek ya pak. Nah ini sedikit aja, sekarang saya ambil kertasnya lagi. Pastikan kalian gesek nomor mesin tidak saat kondisi mesin panas. Nanti bisa dengan kalian melepuh atau, nah ini lihat, ini hasilnya. Ini nomor mesinnya. Ini nomor mesinnya ya. Nah, adanya di situ. Ini cuma nomor mesin, saya agak ngambil masa. Jadi kalau kalian agak ke atas sedikit nanti sama 1NZ-nya udah bisa kegesek ya. Kira-kira itu caranya gesek nomor mesin mobil Vios Limo. Memang agak susah, tapi kalau kalian punya alat, ini modifikasi aja ya. Prostel. Apa namanya? Drostel ya. Drostel ya. Atau kalian mau bayar saya buat gesek boleh. Cuma agak mahal. Oke, itu aja. Terima kasih.